apa hancur? Teman-teman YouTube, kembali lagi dengan saya Robi Wijaya. Oke teman-teman, saya ingin nge-review makanan Sunda Pisan di dalam restoran Pakon Prem Hotel. Oke teman-teman, di sebelah saya berjumpa dengan manajer ya. Selamat siang Bang. Iya siang. Saya mau nanya Bang, Abang sebagai apa di sini Bang? Sebagai food and beverage manager. Oh, terus boleh tahu namanya siapa Bang? Gunan Diki Effendi. Diki, Bang Diki. Saya mau nanya ini makanannya apa ya nih Bang? Ini ciri khas Sunda. Kita dari nasi liwet. Oh, nasi liwet ya? Ya, ada nasi liwet. Ada sayur. Boleh liat Bang, nasi liwet itu. Ada ikan teringnya ya? Iya. Terus ada sayur asem. Sayur asem ya? Ya, ada ayam goreng kelapa. Ini ayam goreng? Ayam goreng kelapa. Ciri khasnya kita. Ciri khas. Terus ada gurame terbang. Waduh. Bisa terbang dong kalau gitu dong. Terbang. Terus? Sama ada lalapannya. Ini lalapan apa? Ya. Daun selada ya? Iya, lalapan macam-macam ciri khas Sunda. Terus kalau sambalnya? Sambal korek sama sambal hijau. Oh, sambal hijau ya. Ini sambal korek ya. Oke. Terus kalau yang ini apa nih, Bang? Buat minum apa? Kalau yang ini kobokannya nih. Oh, saya pikir buat minum. Oke, Bang. Saya mau nanya Bang, sudah berapa lama nih buka nih Bang? Nah, restorannya? Ini buka bertanggal 15 Februari untuk seremoninya, seremoni openingnya. 15 Februari? Ya. Tahun? 2022 ini. Oh. Ya, jadi ini termasuk restoran dengan konsep baru sih. Kalau restorannya sendiri sih sudah lama, cuman kita konsepinnya dengan otentik Sunda gitu. Tapi sih bagus sih kalau menurut saya sih. Ya. Gitu sih kurang lebih seperti itu. Iya. Setiap hari buka nih Bang? Setiap hari restoran. Buka, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus, khas menu favoritnya apa tuh Bang? Ya ini. Ya ini? Kita orientasinya dengan otentik Sunda. Oh. Semuanya, makanannya ciri khas Sunda. Ini ayam kampung apa ayam negeri Bang? Ayam kampung. Ayam kampung. Oh, ayam kampung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pokoknya di restoran Sunda Pisan, makanannya joss deh. Pokoknya enak banget pokoknya teman-teman. Pokoknya teman-teman, bagi teman-teman yang mau datang ke hotel Pakon Prem Hotel, pokoknya datang deh ke restoran Sunda Pisan pokoknya teman-teman ya. Oke teman-teman, tonton terus ya teman-teman ya, jangan lupa ya teman-teman like, share dan subscribe ya teman-teman ya. Oke Bang. Ya, kita cobain silakan, dulu. Silakan. Enggak apa-apa, Abang duluan enggak apa-apa. Berarti kalau breakfast pagi juga ada nih Bang, makanan gini? Kalau breakfast pagi kita beda lagi, kita lebih ke umum ya? Ada ya biasa breakfast deh. Breakfast lebih ya? Makanan umum. Silakan. Oke Bang, saya coba Bang ya. Saya makanin dikit tapi ini Bang ya. Boleh saya nanya Bang, kalau misalkan harganya berapa duit ini? Kalau nah ini relatif murah ya. Nah untuk ukuran hotel, iya. Kita sangat misalkan contoh kayak ayam nih. Ya, kalau ayam di sekitar 100 ribuan. 100 ribu? Ya. Oh murah lu temen-temen lu. Sama dengan gurame kampung juga 100 ribuan. Oh iya murah lu ya, iya. Terjangkau berarti harganya. Terus kalau misalkan sayur asem ini, kalau pesan ayam udah termasuk dapat sayur asem atau? Iya. Sama lalapan udah. Oh, gratisan ya, free nah, gitu ya. Betul, lalapan sama sambalnya itu udah termasuk. Oke, Bang. Oke, Bang. Mari duluan, Bang. Iya. Yeah. Dulu ini kan sudah 2 tahun ya, Bang ya? Ya. Dulu buka restoran apa nih, Bang, di sini, Bang? Oh, dulu sebelumnya ada siput, ada Chinese food. Nah kalau ini lebih ke Sunda ya? Iya sih, makanan Sunda lebih enak juga sih. Iya beneran, saya suka makanan Sunda juga.
Makan bang ya? Ya mari silahkan. Enak temen-temen. Ayam kampung enak bener. Selain menu ini apa lagi bang? Biasanya kalau di restoran? Banyak, kita ada menunya, ada cumi bakar. Oh cumi bakar juga ya? Cumi bakar juga ada. Mantep ya. Ada kepala daging. Kepala daging ya? Daging gedang bukan? Ya. Banyak makannya bang. Yo bang, minum dulu ya. Ya, silakan. Ini hotelnya hotel bintang 5, bang. Apa? Bintang 4. Bintang 4 ya? Ya. Bagus sih hotelnya. Restorannya juga bagus. Cobain coba aja memang. Iya. Saya rasem temen-temen nih ya. Ini bang, makan bang. Enak temen-temen. Saya rasem khas Sunda enak banget. Tuh, lihat tuh. Enak. Oh iya bang, saya lupa mau coba sambalnya. Ya. Sambal hijau ya, coba ya. Nah, ini sambal hijau, sambal lokor. Iya. Sambalnya nih, aduh, enak kali. Pakai sambal enak bener. Aduh. Iya, enak banget. Pakai jeruk limau kali ya, rasanya ada jeruk limaunya. Nasi liwet tuh juga enak bang, berasa. Karena chefnya juga memang asli Bandung, orang Sunda. Oh, orang Sunda ya. Jawa Barat ya. Chefnya emang ada berapa orang bang? Ada sekitar 4 orang. 4 orang. Kalau si abang orang mana? Ya. Orang mana abang? Kalau saya orang Medan. Oh, Medan ya. Tambah bang? Iya masih. Takut mental nih ayamnya. Gigit aja, bang kan ada kobokan. Iya, biasa saya pakai tangan sih makan. Lebih santai. Saya mau nanya bang, ya. Sini juga terima resepsi pernikahan juga? Ada. Ada ya? Ya, untuk bisa sampai 400 sampai 500 orang. Oh, harganya? Kita ada mulai dari 150.000 juga ada. Tergantung menunya nanti yang akan disediakan. Biasanya berapa menu tuh bang? Yang pasti untuk main course-nya makanan utamanya ada 5 sampai 6. 6. Ya. Kalau boleh tahu apa aja tuh bang menunya? Dari nasi, ikan, sayur, ayam, mie, ada stolnya juga. Itu. Terus kalau minum air putih? Atau? Putih ada, es teh manis juga ada. Ada pilihan tergantung range harga. Boleh juga. Harganya terjangkau ya kalau ya. Pernikahan. Hari ini ada pernikahan. Oh ada ya? Iya. Mantap ya. Tambah bang? Ya mas. Kalian makan siang kita nih. Iya. Saya nambah dikit ya bang ya? Ya silakan bang. Berarti kalau orang mau adain ulang tahun di sini juga bisa ya? Bisa.
ulang tahun, meeting. Meeting bisa ada ya. Ada kolam renang juga, ada skelok juga di atas. Lengkap berarti ya. Mau coba ini bang, sambal ini? Ya, silakan bang. Sambal korek. Sambal korek ya? Korek api apa bukan? Enaknya. Lebih enak dari sambal hijau? Ya, pakai saya pakai ini. Sambal iya. Lebih pedes nih sambal korek bener. Sini udah ada itu bang online. Kalau misalkan customer misalkan dari rumah pengen pesen. Karena kebetulan kita baru, onlinenya juga lagi diurus. Dari Shopee Food, GoFood, GrabFood itu semua lagi diurus. Traveloka juga. Traveloka Food juga. Mantap. Pasti kalau udah ada online pasti banyak yang pesen juga customer. Sekarang kan customer jarang keluar juga, takut masalahnya. Ya, lagi musim pandemi ya. Iya. Restoran kalau sore tutup jam berapa bang? Restoran sampai jam 10 malam gitu. 10 malam? Iya. Kalau buka pagi? Dari jam 10 sampai jam 10 malam. 12 jam ya? Iya. Saya coba lagi nih, saya rasa enak banget. Bikin saya ketagihan bener. Enak banget. Saya coba lalapannya bang ya. Ya silakan bang. Pedas sambal ya bang. Apa? Saya suka sambal makanya. Oh iya bang, saya mau coba gulamanya bang ya. Ya silakan. Gulamanya terbang, sepertinya sambil makan ini bisa terbang. Gurame terbang, oke, enak juga bang ikannya, gurih ya, iya, ikannya juga masih segar kelihatan ya, kalau malam biasa suka banyakin nongkrong nggak bang dari hotel ke sini, tamu hotel, tamu kamar suka turun ke bawah. Restorannya sih bagus sih. Lagi bang. Kenyang bang. Hah? Kenyang. Makasih bukan. Banyak nih. Aduh. Saya juga udah sih. Oh iya bang, ya. Boleh minta alamatnya bang? Alamatnya nanti, boleh? Boleh. Di Jalan Daan Mogot, nomor 62, Jalan Daan Mogot. Di samping, di Pakon Krem Hotel Tangerang.